Dua orang warga di Garut tewas akibat kecelakaan kerja saat aspal jalan desa. Korban tertabrak dan terjepit alat berat yang hilang kendali di jalanan menurun. Video amatir ini merekam kecelakaan kerja di Desa Karya Mukti, Cibatu, Garut, Kamis siang. Sebuah alat berat jenis tum masuk parit saat pengaspalan jalan desa yang menewaskan dua orang pekerja. Sejumlah warga berusaha menolong dua orang operator yang tertabrak dan terjepit alat berat. Bobot alat berat yang sangat berat membuat kedua korban tidak selamat. Indra Lesmana dan Ajat Sudrajat tewas dengan luka di kepala dan badannya. Kepolisian sektor Cibatu memastikan kecelakaan terjadi saat alat berat melakukan pengaspalan di jalanan yang menurun. Diduga tidak terkontrol, alat berat hilang kendali meluncur masuk parit. Tragisnya, operator yang berada di bawah jalan tertabrak, sementara operator yang kemudikan alat berat terjepit dalam parit. Informasinya, jadi sewaktu melaksanakan pekerjaan, kemudian alat berat itu jalan, tapi turunan gitu. Oh, di turunan. Turunan jalan, sehingga jalan tidak terkontrol, sehingga meluncur begitu saja, akhirnya masuk got. Gitu. Parit. Parit. Ada yang meninggal? Meninggal. Satu di TKP, satu di puskesmas. Polisi memintai keterangan sejumlah pihak terkait insiden ini. Selain saksi mata, polisi juga harus memintai keterangan pihak desa. Deden Rahadian, Garut.